أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم ayat 10 sampai 12 surah Fussilat. Mula di ayat 10 ni bukan tasang dia tapi hubung ataupun sambung daripada ayat kemarin, iaitu ayat yang ke-9. Maka sambung lalu pada hari ini, iaitu ayat yang ke-10 surah Fussilat ni, dan ia menjadikan di bumi gunung ganang yang menetapnya tersergam tinggi di atasnya. Jadi Allah Ta'ala buat bukit-bukit. Nah, dia panggil rawasi. Rawasi artinya pacok ataupun bukit-bukit sebagai paku. Dunia tak siwi dunia kocok, dan bukit-bukit itu adalah manfaat bagi manusia dalam hal musim panah, musim sejuk, adanya air mengalir daripada bukit turun ke bawah dan sebagainya. Banyak yang menunjukkan bahawa limpah kurnia daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia. Nah, itulah Allah royak semua tiap-tiap kaya yang dia buat. Mata'an lakum wali an'amikum, untuk kesenangan kemudahan bagi kamu dan kepada binatang-binatang ternak yang kamu pelihara. Serta ia melimpahkan berkat padanya. Dalam pimpinan Ar-Rahman 1:5, Allah Ta'ala melimpahkan barakah di bumi, yakni dengan benda-benda yang banyak faedahnya, serta tane-tane hidup-hidup dan berbagai-bagai khazanah bumi. Khazanah ni maknanya gedung yang kadang-kadang kita tak tahu katanya dalam bumi ni ada gapo. Tapi hak sebenarnya, hak manusia duk gali, cari emas, cari temaga, cari tu, cari ni, jalan belakang tu. Semua tu adalah menunjukkan bahawa Allah lah yang melimpah kurnia rahmat dia yang dia beri kepada manusia, serta memakmurkannya dengan umat manusia. Manusia inilah yang buat kemajuan di atas muka bumi. Sebelum pada ni, dunia senyap rang sebelum pada manusia duduk. Cuba kita gambar lamurah dunia ni yang Allah Subhanahu Wa Taala buat, tapi tidak ada pencipta yang memakmurkan ataupun memajukan dunia. Pejam mata pak gambar, katanya dunia dulu duk sepap dem. Sepap yang Allah Taala buat tu mengikut musim dia, hujan panas sejuk gotu gani. Tapi apabila manusia ada, itulah manusia yang memajukannya. Lepas tu Allah sediakan semua tiap-tiap kara sejak daripada awal kejadian dia di atas muka bumi ni, dia sedia untuk manusia.
Kalau dia baru buat dunia, nescaya kita tak boleh menikmati benda-benda hak ada-ada pada sekarang ni. Cuba kita gamar minyak. Tap tom dah tahu berapa juta tahun nak boleh jadi minyak lah. Jadi besi, jadi mah, jadi gapo, semua tu adalah Allah Ta'ala dia atur sesu untuk apa tu? Untuk makhluk yang paling utama sekali, iaitu manusia. Manusia ni ia lebih daripada segala-gala, lebih daripada malaikat, lebih dari jin, lebih daripada menatai hak tu, hak cerak dah. Sebab Allah beri kepada manusia ni tamadun, kemajuan, wi agama, wi akal fikiran, wi adanya perasaan, ada bahasa, ada cara hidup tertentu. Tu manusia walaupun tu kecil ya. Tu kecil ya. Supaya semua manusia duduk atas dunia ni. Allah pun ayat lagi, la khalqus samawati wal ardi akbar min khalqin nas. Kejadian langit semua dan bumi adalah lebih besar daripada kejadian manusia. Manusia kecil. Kerajaan-kerajaan duduk atas muka dunia, walaupun kita tengok ramai sekalipun, tapi di sisi Allah Ta'ala, hei manusia, mung supa dengan sumuk. Pengen sumuk duduk berjalan. Tapi fisiknya tu heavy kepada manusia, lebih daripada makhluk-makhluk lain. Dan ia menentukan ada padanya behe-behe keperluan hidup penduduknya. Wi watu dip. Bahan di sini artinya watu. Watu dip ke gapo ikutlah. Benda-benda yang boleh kita guna, boleh kita makan, boleh kita tani, gotu, goni, gotu. Ini Allah Ta'ala bui kepada manusia. Dia bui tanah subur. Adanya air, adanya udara. Di tempat tu boleh tani, tapi di tempat lain tak boleh tani. Sebab itulah pokok-pokok kayu setengah-setengah tidak munasabah untuk tani di tempat tu, di udara tu. Sebab udara dia tak sama. Udapu matah muka dunia memang ia tak sama. Walaupun tengok dunia kecil lah di sisi Allah, tapi dengan sebab matahari duk suluh dia, adanya Kuala Lok ni, Kuala Lok tai. Bapa boleh ada salji di Kuala Lok? Bapa tak ada salji sepanjang tahun di benua ataupun di bumi yang manusia duduk? Ni adalah semua tu adalah mengikut hikmah yang Allah Subhanahu Wa Taala aturkan kepada manusia. Tujuan dia duk royak so ni, dia nak jadi manusia pakat fikir. Dan kalau sekiranya ada soalan orang duk tanya, jawab apa yang paling betul sekali yang ada di dalam Quran, dan ada di dalam jawab apa hak Nabi royak. Sebab Nabi dia tak ada duk mengaji dengan siapa-siapa dak. Tak ada duk mengaji dengan guru tu guru ni, kecuali Jibril mai duk mengajar dia, royak kepada dia. Tu pun Jibril royak daripada Allah sebagai wahyu kepada Nabi. Itulah Nabi apabila dia royak, walaupun benda hak berjuta tahun belum pada ada dunia, belum pada ada makhluk-makhluk, tapi Nabi duk royak, dia royak bukan daripada nafsu dia, bukan daripada rekod kata-kata dia dak, tapi dia royak adalah berdasar kepada wahyu. Kalau tidak ada wahyu, nescaya manusia sesat. Kalau tidak ada sunnah Nabi, ha ni saya tambah ni, nescaya manusia sesat. Tak tahu gapo duduk atas dunia. Gamuk-gamuk gitu, gamuk aku gamuk lagu tu, mung gamuk lagu ni. Kena tak kena pun tak tahu. Tapi dengan sebab adanya ilmu daripada Al-Quranul Karim dan wahyu daripada Allah Ta'ala wui kepada Nabi, royak perkara-perkara yang orang pada masa tu tak tahu. Tapi Nabi royak. Alhamdulillah. Kita mujur, kena mujurnya kita ada Quran, adanya wahyu yang dinamakan as-sunnah ataupun al-hadis. Itulah boleh kita celak mata, boleh kena gapo yang sebenar yang Allah Ta'ala kehendaki. Sekadar yang menyamai hajat yang diminta dan dikehendaki oleh keadaan mereka. Maknanya Allah Ta'ala wui keperluan, wui behe tu, wui behe goni kepada manusia. Sekadar yang
manusia guna atas muka dunia dalam hidup dia. Hak lebih pada tu, dia taruh nak wui di akhirat. Dan di syurga. Sebab apa? Sebab kalau wui atas dunia, boleh jadi rusak cara hidup manusia. Boleh jadi tak kena cara hidup. Sebab dunia sekadar ni. Dunia sekadar ni, ya wui. Satu daripada 99. Hak yang nak wui kepada manusia hak beriman, hak baik, ya nak wui di akhirat dalam syurga sikit lagi. Alhamdulillah. Itulah kalau kita capuk-capuk kecek ni, adanya satu hadis yang Nabi katanya, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia tu adalah guk. Adalah rencam guk bagi orang mukmin. Dalam arti katanya, kita duduk atas muka dunia ni tak boleh bebas. Dah duduk dalam guk, nak bebas lagi mana? Nak pergi bawa kereta dalam guk? Tak boleh. Mutu-mutu tak ada dalam guk. Kena turut apa, peraturan yang diatur oleh hukum. Tapi dunia wa jannatul kafir. Sebagai syurga dah bagi orang-orang kafir. Tapi Allah Ta'ala tak bagi syurga sikit lagi kepada orang kafir di akhirat. Sebab ia widah atas dunia. Jolinya, suka mengikut hawa nafsu, gotu, ni orang-orang kafir. Kita orang mukmin kena duk, kena duk sabar. Tak boleh duk pergi buat benda-benda yang menjadi patah lari, yang Allah Ta'ala haram. Nabi ayat katanya tak boleh buat. Maka kita tak buat. Sebab itulah Allah balas sikit lagi di akhirat dengan syurga. Tapi atas muka dunia tu hewi belaka. Behel untuk kita makan, kita duduk, kita seronok. Dalam khabkhid. Ingat malak ni. Dalam khabkhid. Yang dia bui kepada kita. Maka kita ambil daripada ayat ni. Gamalah katanya. Allah Ta'ala bui kepada kita. Dia buat makhluk. Gotu goni, gotu goni. Semua adalah untuk kemudahan dan kesenangan manusia. Walaupun dia buat bitai, kita tak tahu katanya berapa puluh ribu juta bitai-bitai yang ada. Mengikut penerengi para ulama, dia katanya, nah, di sana, di galaksi, hak besar daripada kita lagi. Adanya matahari, ada bitai, ada bulan, ada gotu, ada gani. Kita ni duduk dalam galaksi, duduk dalam apa? Rabob, suria cakawan. Yang adanya matahari duduk tengah, patu bita-bita duk musing dikeliling matahari, termasuknya kita. Ha duduk di atas muka dunia. Dia panggil bita dunia, tapi kita tak panggil bita dunia. Kita panggil dunia. Dunia. Nah, nak bahasa lebih kurang tu panggil dunia belaka. Asal daripada dana. Dana artinya dekat. Dunia ni benda dekat, benda hak kita nampak, kita sempat boleh. Tapi akhirah benar-benar hak jauh. Benar hak akhir dan benar hak lewat. Lama lagi siapa? Ha gitulah yang Allah Taala bagi. Semua tu sawa'an lisailin. Semuanya itu berlaku dalam empat masa. Tapi dia terjemuh di sini supaya dengan tak terjemuh sawa'an lisailin. Ni tengok dalam pimpinan Ar-Rahman ni, satu khas sangkit. Sepatutnya, nah, fi arba'ati ayyamin sawa'an lisailin. Supaya dia tak terjemuh perkataan sawa'an lisailin. Apa maksud sawa'an lisailin? Iaitunya sebagai jawapan bagi orang-orang yang bertanya, orang-orang yang memohon. Tuhan buat semua tu dalam empat masa. Tak ada royak katanya empat hari dah. Walaupun dalam tafsir royak katanya Tuhan buat mula-mula sekali buat bombing. Ni ada di dalam tafsir Ibnu Kathir. Iaitu apa? Fadhakara annahu khalaqal arda awalan ka'annaha kal asasi wal asli an yabda'a bil asas thumma ba'dahu bis saqaf. Allah Ta'ala rayak katanya dia buat mula-mula bombing. Tak ada rayak katanya buat langit mula-mula. Sebab apa? Sebab bombing ni adalah sebagai asas. Sebagai tapak. Untuk persediaan manusia dan makhluk-makhluk duduk
yang munasabah sing mi ciwit duduk atas muka dunia. Lepas pada tu lah dia buat ke apa? Dia buat bumbung. Bumbung-bumbung artinya langit ni. Supaya rumah kita ada perabung tu. Ha tu bandingnya bagi bombing, langit adalah bumbung. Alhamdulillah ni Allah raya. Lepas pada tu kana ba'da khalqis sama' fa amma gapo. Lepas pada tu iaitu nya Allah Taala jadikan gapo? Pasok-pasok bombing. Lepas daripada ia buat kejadian langit dan semua tu. Ada tengok di sini iaitu nya faqila khalaqas sama' bin nas. Iaitu Allah Ta'ala jadikan langit selepas daripada dia jadikan bumi. Ada juga setengah-setengah katanya bumi dan langit pada dulu ni dia setokoh. Ni kalau baca dalam tafsir ni, tafsir Al-Azhar. Hak dikarya oleh Hamka, Masya Allah. Dia royak banyak. Kita baca boleh. Tak chan gambar katanya witiasat yang Hamka royak hubungi dengan kejadian dan termasuknya tersedih orang-orang putih pun dia royak. Dia itunya tersedih Big Bang. Big Bang ni artinya pecah yang besar. Tum. Cuba gambar katanya daripada benar yang duduk toko banyak besar dulu pecah. Tum. Jadinya bintang, jadi matahari, jadi bulan, jadi gotu-goni dan sebagainya. Dan termasuknya hak pecah saat ini, iaitu jadinya dunia yang kita hidup. Masya Allah. Ini Allah Ta'ala raya di dalam Quran dia sasa. Walaupun ayat ni kalau kita tengok tak, Allah Ta'ala dia tanya orang kafir. Dia tanya orang kafir, kalau sekiranya mung tak percaya gapo hak aku duk mengajar, hak aku duk royak, hak aku duk sebar, suruh Nabi tu tolong praktikat. Mu ingatlah katanya hak mu duk syirik, hak mu duk kufur dengan Allah yang menjadikan langit, bumi, semua makhluknya dalam ne hari, ne masa. Ha tu, nak royak hak sebenar, nak royak kepada orang kafir. Tapi gibubuh, railat iat, kiokapkan sang. Maka kita pun, bila kita baca, Masya Allah, siapakah kita boleh ilmu hubungi dengan kejadian yang Allah Ta'ala buat. Hak kita nampak dan hak kita tak nampak. Masya Allah. Saya baca sikit lagi lah. Dalam nota kaki 15 dalam pimpinan Ar-Rahman. Dalam empat masa, yakni Allah Ta'ala menciptakan bumi dalam dua masa seperti yang tersebut pada ayat yang ke-9 belum pada ni. Dan menciptakan gunung-ganang dan segala isi bumi seperti yang tersebut pada ayat ini dalam dua masa, jumlahnya empat masa. Kemudian diciptakan langit dan segala isinya dalam dua masa, jumlahnya ne masa. Itulah dia ayat kita ada baca fi sittati ayyam, iaitu ne hari dan ne ataupun ne masa. Hari itu kita tak boleh nak pergi gambar lagi sebab pada waktu tu dia tak ada lagi hari. Nah, apabila Allah Ta'ala buat langit, bumi dan semua tu, barulah dia kamnut masa, hari, bulan, minggu dan sebagainya. Hakikat ini disimpulkan dalam ayat-ayat Quran yang lain seperti yang tersebut pada ayat berapa? Ayat 3 surah Yunus. Maksudnya, ha ni kita kena rujuk kepada surah Yunus. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang menjadikan langit dan bumi dalam enam masa. Alhamdulillah. Ni itulah nak ayat katanya Qur'an eh. Dia duk tafsir diri dia sendiri. Tafsir Qur'an dengan Qur'an. Ambil ayat tu dengan ayat ni, ayat tu dengan ayat ni, pakat mari to nak jadi sempurnanya firman Allah Ta'ala dalam Qur'annya. Lepas tu kita sambung semula dah. Saat ni baca sampai ayat 12. Lepas tu terjemuh sampai ayat yang ke-10. Bermula esok insya-Allah. Tak kena test sign pula. Sebab tu saya anggap katanya walaupun baca tak kena dengan test sign dia,
tapi patit pato hubung 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 nanak hari nanak hari nanak hari. Bila kita hipung semua gambar sendiri katanya 20 minit sehari ni ayat dia beratur so dan sebagainya. Sekadar inilah. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.